وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sifat ma'ani yang tujuh. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala, sebut kata wajib bagi mana wajib pada akal. Ya, wajib mana wajib bagi, wajib pada akal bagi Allah Ta'ala tu tujuh sifat. Dinamo akan dia akan tujuh sifat itu sifat ma'ani. Sebut kata sifat ma'ani ni sifat hak bahasa ada, lagi pula maknanya sungguh. Sebut kata sifat ma'ani sifat hak bahasa ada, lagi pula sungguh. Ya, tiap-tiap sifat bahasa ada adalah sungguh, dan maknanya tiap-tiap sifat bahasa sungguh tidak mesti ada. Tiap-tiap amal sifat bahasa ada dah mesti sungguh, dan tiap-tiap amal sifat yang bangsa sungguh tidak mesti ada. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada. Kata ulama usul tidak dinamakan sifat ma'ani melainkan kena kepada sifat yang bangsa ada. Ya, lagi pula maknanya sungguh. Itu dia deh. Sebab itulah kata ulama, makna ma'ani di sifat ma'ani itu bukan perkara yang lazim bagi sifat ma'ani. Makna ma'ani di sifat ma'ani itu bukan perkara yang lazim bagi sifat ma'ani. Tapi nak cerita kata sifat tu ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil sifat ma'ani. Dah, makna ma'ani di sifat ma'ani itu bukan perkara yang lazim bagi sifat ma'ani. Tapi nak cerita sifat ma'ani itu wajib ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ngaji usul biar kemah. Dah, biar kemah sosok kara maknanya. Dah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala hak kita mengaji. Jadi dikehendaki dengan sifat ma'ani ni ialah tiap-tiap sifat yang berdiri dengan man tiap-tiap sifat yang ada pada zat, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memastikan hukum yang tertentu seperti sifat ilmu. Ya, maka ilmu tu memastikan keadaan Allah Ta'ala tu aliman.
Dah, dengan adanya sifat ilmu dah di zat Allah Subhanahu Wa Taala, ia memastikan satu hukum yang tertentu dah bagi zat Allah Taala. Apa hukum yang tertentu tu? Dah, keadaan Allah Taala itu aliman yang maha mengetahui. Dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala tu banyak, setara mana banyak tak terhingga banyak. Tapi sifat-sifat makni hak tujuh ni adalah asas pokok nunggu nah, yang telah disebut dalam Al-Quran, yang sayugia maknanya orang Islam mempelajarinya, mempelajari nah, tujuh sifat makni. Sifat-sifat kesempurnaan hak kita panggil sifat kamalat bagi Allah Taala tu banyak tidak terhingga. Tapi sifat makni ada tujuh. Dah, tujuh sifat makni ini dikira sebagai asah dah. Kira nunggu. Dah, yang mana dalam Al-Quran Allah Taala sebut mananya. Dia tu sebut dalam Al-Quran, maka kita sebagai orang Islam wajib kena mengaji dia. Wajib kena mengaji dia. Tu mananya jalannya kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun puak Mu'tazilah. Dan puak Mu'tazilah mereka engkar akan sifat-sifat ma'ani. Dengan makna mereka tolak, mereka nafi, kata mana di zat Allah Taala tidak ada sifat ma'ani. Tapi mereka mana kata bahawasanya Allah Taala itu mengetahui dengan ketiadaan bersifat dengan ilmu. Lepas Tuhan tahu dengan apa? Tuhan maha mengetahui dengan zat dia. Tuhan maha mengetahui dengan Tuhan maha mana kuasa dengan zat dia. Tuhan maha mananya berkehendak dengan zat dia. Semua dengan zat belaka. Itu Mu'tazilah. Lain jalannya dia dengan jalannya kita ahli sunnah wal jamaah. Dah. Jadi sekara laginya dah kita kena tahulah gapo dia sifat ma'ani hak tujuh tu. Dan iaitu maknanya tujuh sifat ma'ani tu kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan samak dan basar dan kalam. Kudrat dengan makna perkuasa. Dan iradat perkehendak, ilmu pengetahuan, dan hayat perhidup, samak makna pendengar, basar perlihat, dan kalam adalah berkata. Jadi sebut kata sifat ma'ani dengan makna diri ataupun zat sifat tu dah ada lagi sungguh. Dah sehingga dikatakan oleh ulama usul dah semua sifat ma'ani bagi Allah Taala, kata ulama usul, lau kushifal hijabu la ra'ainaha. Dah sekiranya disingkap, dibuka tabir, dibuka hijab. Dah mana tu buka hijab? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok, la ra'ainaha. Nescaya kita akan dapat mana nampak segala sifat-sifat ma'ani. Dah segala sifat-sifat ma'ani. Dan sekara lagi bersabit dengan sifat ma'ani ni, kita kena mananya, tak? Kena faham, adanya sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala itu, bukan sepertinya ada arad di jisim. Tak, di jirim. Tak, dengan jalan berjelira, seperti mana berjeliranya hijau di daun. Ataupun dengan jalan meresap, seperti meresapnya dah manis di gula. Seperti meresapnya air di kapah. Ataupun mananya adanya sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala, bukan seperti mana arak berada di jirim, iaitu mananya arak ginupe di jirim, bukan. Itu dia deh. Benda hak kena jaga apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ngaji dah. Apa makna mukhalafah? Maknanya Allah Ta'ala bukan jirim. Sifat Allah Ta'ala bukan arak. Pegangan kita ke mahkum situ dah.
Tu dia. Dah. Malah hura panjang mungkin kita lalu dah. Dah. Kita lalu dah, kita ngaji dah. Dah. Cuma kita moga mula dengan usul. Dah. Kita lalu juga tak nak lakar. Dah. Lalu juga. Sifat maknawiyah yang tujuh. Kemudian tujuh sifat dinamakan dia tujuh sifat sifat maknawiyah. Dah, sifat maknawiyah tu kena kepada hukum-hukum yang terjadi dan hasil natijah dengan sebab sabitnya sifat-sifat ma'ani yang tujuh. Itu dah. Dah. Apabila orang tanya kita menegapo sifat maknawiyah, kita pun jawab sifat maknawiyah ni kena kepada hukum-hukum yang terjadi dan hasil natijah dengan sebab sabitnya sifat-sifat ma'ani yang tujuh. Maka apabila sabit bagi Allah Ta'ala man sifat kudrat, hasil natijahnya ialah kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Dan begitulah mana pada sekalian sifat-sifat ma'ani hak lain. Dah, dengan makna bila sifat ma'ani ada di zat Allah Ta'ala, maka sabitlah sifat maknawiyah. Dah, sabit mana? Pada zat Allah Ta'ala lah. Bila zat itu maknanya bersifat dengan kudrat, masalan sebagai contoh. Dah, maka dikatakan Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran. Dah, begitulah sifat-sifat ma'ani yang seterusnya. Dan iaitu sifat maknawiyah melazimkan bagi tujuh. Kitab tu lagu mana? Lepas pada sifat tu gapa? Gapa bagi lepas pada sifat? Ya ada gugur situ tu. Melazimkan bagi tujuh sifat ma'ani yang pertama. Orang pergi kitab tu maknanya dobit selalu. Dobit selalu tu beli dengan Jafarawah tak buri hak tu sebutin. Dah. Dan iaitu sifat maknawiyah melazimkan bagi tujuh sifat ma'ani yang pertama. Dan iaitu maknanya sifat maknawiyah itu kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu dia. Dan mustahil pada hak Allah Ta'ala 20 sifat. Mustahil pada hak, yakni mustahil pada zat Allah Ta'ala. Berapa sini panggil hak? Apa mana hak? Sebut kata mana hak? Al-mutahakiku wujud. Benda yang sebenar-benar ada. Berarti di samping mananya guna perkataan mana zat. Tak, ulama usul juga kadang-kadang diguna mananya dengan dan lapah hak Allah Ta'ala. Hak dengan mana zat juga. Tapi apa panggil hak? Panggil hakun dari lapah harap. Makna hakun ialah al-mutahakiku wujud. Zat yang ada ia. Ada dengan sebenar-benar ada. Hanya zat Allah Ta'ala saja. Ada pun zat kita maknanya tidak boleh kata maknanya dah mutahakik wujud tu sebab ada kita bukan sebenar. Ada kita ni majazi saja, bukan maknanya ada kita ada yang hakiki. Ada kita maknanya ada hak pasif, maknanya ada yang mengada. Barulah mana ada kita. Dan ada kita ni maknanya mari ikut tak ada dan akan jumpa dengan tak ada pula. Bukan maknanya ada yang hakiki. Hanya ada yang majazi saja. Pinjaman sahaja. Itu dia. Adapun ada Allah Ta'ala, ada sengerti. Ada Allah Ta'ala bukan mari ikut tak ada dan tidak akan jumpa dengan tak ada. Ada Allah Ta'ala tidak mari ikut mana Adam sabiq dan tidak akan jumpa dengan Adam lahiq.
Maknanya Adam mana apa ni ada Allah Ta'ala, tidak jumpa dengan tak ada, maknanya sebelum daripada ada. Dan tidak akan jumpa dengan ada yang mengiringi tak, apa ni? Dah dengan tak ada yang mengiringi ada. Ha, dia panggil Adam lahir. Dok dua-dua. Mana ada Allah Ta'ala, tidak jumpa dengan dua tak ada. Dia panggil maknanya dah Adam yang apa dia panggil wujud yang hakiki. Ha, al-muntahakiku wujud. Dan mustahil pada hak pada zat Allah Ta'ala 20 sifat. Berapa ulama maknanya cara juga tentang sifat mustahil. Tak. Kalau kita fikir dengan logik kita kat pada cara sifat maknanya hak wajib saja, dah tak kena cara dah sifat mustahil. Dah. Ketika diubahah mana sifat wajib bagi Allah Ta'ala, ulama usul, ulama tauhid ni dia akan bahas juga sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Apa tujuan? Dah. Tujuan dia maknanya adalah untuk maknanya dah untuk mendapat kepahaman yang lebih tahqiq, maknanya pengetahuan yang benar, lagi pula mendalam tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Dah. Biar mana lebih jijuk lagi, lebih tahqiq lagi. Dah, lebih berjerira lagi maknanya deh. Kenal kita mana akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila maknanya dah ngaji dua-dua, sifat-sifat hak wajib bagi Allah dan juga sifat-sifat hak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Dia ngaji sifat hak wajib bagi Allah Ta'ala 20. Dia ngaji pula sifat hak mustahil bagi Allah Ta'ala 20 juga maknanya. Tapi ingat. Dah, jangan siapa kita pergi pegi kata sifat-sifat mana hak mustahil bagi Allah Ta'ala ni mana masuk juga dalam syahadatul tauhid. Siapa-siapa pergi pegi kata sifat-sifat hak mustahil bagi Allah Ta'ala ni masuk juga dalam syahadatul tauhid. Kapi dengan tak kena isi bawah ngaji usul pun ngajilah. Ngaji maknanya biar tahqiq sengerti. Dah, sifat mustahil tak masuk di dalam mana syahadatul tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Hak masuk dalam syahadatul tauhid ialah istihalatul mustahil. Nampak tu? Allahuakbar. Sebab apa mana ulama usul maknanya deh dibahas juga sifat mustahil kerana ada kaedah. Dah, kaedah yang disebut oleh ulama al-asyau la tattadihu illa bi'adadiha. Bermula segala sesuatu itu tidak nyata, tidak jelas, tidak terang maknanya melainkan bi'adadiha ai bizikri adadiha. Malaikat dengan sebut juga sifat-sifat hak lawan dia. Baru jelas. Kalau sebut dia saja, tak sebut sifat lawan dia, tak jelas lagi. Dah, tak jijuk lagi. Tak nyata lagi maknanya dah. Kita ngaji sifat 20 hak wajib. Dah. Patu wak mari pula maknanya sifat-sifat mana hak lawan dia. Barulah maknanya nyata jelas ngerti. Dah, kita ngaji sifat wujud ada Allah Taala. Dah ni, tak ada Allah Taala tu hak wajib. Tak ada Allah Taala tu mustahil. Dah. Jadi jelas ngerti, jijok ngerti. Dah. Kemas ngerti insya-Allah. Tu maknanya hikmah dianya. Dah. Dan mustahil pada hak pada zat Allah Taala 20 sifat dan iaitu. Dah, iaitu maknanya 20 sifat hak mustahil itu bagi apa ni pada hak Allah Taala, iaitu segala lawan 20 sifat yang tersebut. Mana 20 sifat yang tersebut? 20 sifat yang wajib bagi Allah Taala yang tersebut mulai daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Ada bit lagu tu. Tu dia dah. Dan iaitu si 20 sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu dah segala lawan. Dah, lawan 20, lawan bagi 20, idofak dengan mana lam.
segala lawe yang segala lawe bagi 20 sifat yang tersebut. Mana 20 sifat tersebut? 20 sifat hak wajib bagi Allah Ta'ala yang tersebut. Ambil mula daripada sifat wujud, sapalah kepada kaunuhu mutakalliman. Dah, dah, dia tak sebut lah sini. Dia tak sebut sini. Dan harus pada haknya, pada zatnya, zat Allah Ta'ala berbuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan akan dia akan berbuat. Jangan rojok domen kepada mananya. Tiap-tiap mungkin meninggalkan dia, dia mana berbuat tiap-tiap mungkin. Itu sifat satu, sifat haruf pada pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia? Sifat hak haruf mana pada hak Allah Taala? Berbuat tiap-tiap mungkin. Apa tiap-tiap mungkin? Tiap-tiap benda hak terima mananya 12. Sama ada terima balik ada ataupun terima balik tak, balik tak ada. Ataupun meninggalkan dia, meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin. Alik Tuhan mananya haruh, tidak wajib. Dah, nak buat benda mungkin pun mananya boleh. Dah, tidak mahu mananya buat benda mungkin dengan mana tinggal buat pun boleh. Tak ada sekara pun wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Itu akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tak? Dalil aklinya, jikalau Allah Ta'ala buat alam ni bukan haruf, tak? Nescaya tidak sunyilah alam ni pada dua kali. Dalil akli mana suruh kita kejap lagi, kemah lagi. Tak? Itu dia. Wak mari dalil ni supaya lebih, lebih mananya, lebih wuduh. Dah, lebih terang lagi masalah. Tu hikmat awak mari dalil. Dah. Jadi maknanya kata ulama di antara dalil akli. Dah. Maknanya bagi Allah Taala tu maknanya sifat harus membuat mana tiap-tiap mungkin dan meninggalkan berbuat benda-benda mungkin. Dalil akdali hok bahasa akalnya jikala fadu takdir. Dah, fadu takdir Allah Taala buat alam ni bukan harus. Dah, sebut kata mananya bukan haruf. Dah, sama ada mananya wajib ataupun mustahil. Dah, nescaya tidak sunyilah mananya dah alam ni daripada dua apa ni berbuatnya Allah Taala alam ni tu daripada dua perkara. Sama ada wajib ataupun sama ada mustahil. Jika Allah Taala wajib mananya menjadi ke alam ni, lagu mana jadi? Nescaya adalah alam ni mananya koding tali. Kalau wajib Allah Ta'ala menjadi ke alam ni, nescaya alam ni koding. Alam ni nama alam. Ya, minggu lepas hurad. Alam ke apa dia? Sebut kata alam ni ambil daripada alam. Ambil daripada alam. Ya, alamak kita pun mananya guna juga. Dah istilah alamak. Dah, piye-piye mananya beg wah makan gula dah. Kalau tak ada alamak mananya makan wah lasak nyari. Dah. Bele-bele wi alamak tu, wi kad jemputan tu mananya wak sekali dah ngan alamak rumah. Dah, ngan peta-peta air dia nya. Dah. Tu, deh alamak. Dah. Kalau orang tani dia panggil mananya percaman. Dah, alamat-alamat ni pecamir untuk cek. Jadi maknanya alam-alam ni ambil daripada perkataan alam. Tak, alamat tanda pecamir maknanya tak, apabila ada dia, adanya alam ni, gapo alam? Masih wallahi wasifatihi. Benda hak lain daripada zat Allah, lain daripada segala sifat Allah, maka alam lah namanya. Dah, benda hak lain pada zat Allah, lain pada segala sifat Allah, semuanya kita panggil alam. Dah, panggil alam.
Jadi alih adanya alih ni sebagai tanda pecamir maknanya adanya Allah Ta'ala yang maha mencipta. Itu dia deh. Sebut dah minggu lepas. Dah, maknanya makhluk ni kadang-kadang panggil makhluk, kadang-kadang panggil hawadi, kadang-kadang panggil alam, kadang-kadang panggil kainat, kadang-kadang panggil kaun. Dah, macam-macam panggilan tu. Dah, ikhtilaful ibarat. Dah, bihasabi ikhtilafi al-i'tibarat. Tu kaedah yang ulama buat. Dah, tu dia. Lagu mana? Jika wajib Allah Ta'ala menjadi ke alih, nasaya adalah alih tu kah? Qadim. Kerana wajib menghendaki sedia. Nampak tu? Dia wajib kah? Menghendaki sedia kala. Maka apabila Allah Ta'ala sedia, maka menciptakan alih pun sedia juga. Sedia ke mana sekarang ni alih ni baru timbul. Dah, yang membuktikan maknanya adanya alih ni dah, ataupun mengadakan Allah Ta'ala maka alih ni bukan wajib, baru yang ada alih. Dah, minggu lepas kita ngaji maknanya bapa dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, bapa diguna dengan hawadih tak guna dengan lil makhlukat kau umpamanya lil kainat kau, bapa guna dengan hawadih. Iktibar lah tu. Ya, digunakan hawadik iktibar maknanya adanya makhluk ni. Ya, mari ikut tak ada. Baru ya ada. Bila ada? Sakat Allah Ta'ala buat dia. Panggil hawadik. Nah, gitu dia. Maka jika mustahil pula. Nah, Allah Ta'ala berbuat mana benda mungkin. Nescaya tidak adalah alih ini. Kau tu pula. Tak, kerana benda mustahil tidak pernah ada dan tidak ada bahkan tidak akan ada. Ngaji dah tu. Tak, kalau mustahil Allah Ta'ala buat mana benda mungkin. Nescaya tak ada lah alih ni. Tak, apa? Sebab mananya benda mustahil. Tak, tidak mana pernah ada. Tak pernah wujud benda mustahil. Tak, dan tidak wujud. Dan tidak akan wujud selama-lamanya. Maka natijah dianya. Dah. Maka mestilah mencipta menjadi ke'alih ni harus bagi Allah. Tidak wajib, tidak mustahil. Itu dia. Allahu Akbar. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kamalat pula. Dan wajib baginya bagi Allah. Sebut kata wajib bagi, wajib akli, wajib bahasa akal. Dengan mana guana? Dia sebut kata wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bahasa akal ni. Benda tentu sungguh. Dan tidak terima balik lawe. Apa lawe dia? Lawe bagi sungguh. Tidak lagi dok. Itu dia deh. Maknanya wajib baginya bagi Allah Ta'ala mana sungguh Allah Ta'ala tu, bagi Allah Ta'ala tu tiap-tiap kamal, tiap-tiap sifat kesempurnaan. Dah, wajib maknanya dah pada akal, bagi Allah Ta'ala tu tiap-tiap kamal, tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan mana? Sifat yang layak dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Apa mana yang layak? Yang sung, yang patut pada dengan zatnya, zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Dah. Adapun sifat kamalat, dah, sifat kesempurnaan yang tidak layak, tidak sung, tak patut pada dengan zat Allah Ta'ala, tak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
deh. Maknanya sifat kesempurnaan mana hak ada di Zat Allah Taala? Sifat segala sifat kesempurnaan dah yang layak, yang sung, yang patut pada dengan Zat Allah Taala yang maha mulia saja yang hak ada di Zat dia. Adapun maknanya sebut kata sifat kesempurnaan yang tidak layak, tidak sung, tak patut pada Allah Taala bersifat dengan dia, tak patut pada maknanya ada yang sifat-sifat kesempurnaan itu di Zat Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat itu mana tak ada pada Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia deh. Habis cara berkenaan dengan segala sifat hak wajib, segala sifat hak mustahil, dan juga segala apa dah satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk pula sifat-sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalam, dan wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, sebut kata Rasul ni mana utusan ataupun setengah guru, dia panggil duta-duta. Rasul-rasul ni mana utusan ataupun duta. Dah. Ya, sebab risalah itu ialah menepati maknanya kedutaan. Dan Rasul itu adalah duta di antara Allah Ta'ala dan hambanya yang dilantik maknanya oleh Allah Ta'ala jadi Rasul. Dah, supaya dia tu maknanya menjalai tugas menunaikan satu-satu kepentingan, iaitulah mana gapah menyampaikan syariat-syariat Allah Ta'ala di muka bumi. Dah, ya, dan menunjuk mana manusia kepada jalan yang betul. Ha, tu tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kerana demikian itulah mana tak dapat tidak bahawa berhimpun padanya pada diri orang yang dilantik jadi Rasul tu sifat-sifat yang memberi kelayakan dan maknanya keahlian dah dalam menjalankan mana menjalankan bertugas menyempurnakan kewajipan itu. Ha, tu dia panggil maknanya risalah. Dah. Ha. Gapo maknanya sifat-sifat wajib bagi dan wajib bagi sekalian Rasul itu alaihi wassalatu wassalam sidqun. Dan artinya arti sidqun benar. Ha, tu dia. Apa makna benar? Betul cakap pe. Mengikut hakikat yang sebenar. Ya, mutabaqatul khabar lil waqi'. Dak. Maknanya mana betul cakap dia mengikut hakikat hak sebenar. Rasul-rasul ni benar mereka itu dengan apa hak mereka cerita daripada Allah Taala. Dak. Itu dia. Cerita apa? Cerita Allah Ta'ala beri mukjizat kepada mereka umpamanya. Dah, jika mereka itu tidak benar, nescaya tidak adalah sokongan dah daripada Allah Ta'ala dengan beri mukjizat. Itu dia deh. Apa makna benar? Benar-benar ni lah benda hak dia royak, hak dia cerita tu deh. Mana membetuli ataupun kena dengan diri kejadian yang berlaku. Dah. Ha, diri KJL tu mana berlaku belah mana? Dah. Ha, maka dia royak dia cerita pun maknanya belah tu. Ha, tu panggil benar. Dah. Kalau maknanya benda diri KJL hak berlaku tu maknanya lagu lain, dia cerita lagu lain, dia panggil pelawak. Adamu mutabaqatul khabar lil waqi', tidak mana membetuli, tak kena cerita yang diceritakan tu dengan diri pekerjaan hak berlaku, yang panggil pelawak lagu tu. dah. Jadi Nabi apa Rasul ni di antara sifat wajib bagi dia benar. Benda hak dia royak, benda hak dia cerita maknanya betul dan kena dengan diri KJL hak berlaku. Balas mana KJL tu berlaku? Maka balas itulah mana dia cerita. Deh. Maka tiap-tiap gapo dan hak Rasul royak sama ada benda hak bahasa dunia ataupun mana benda hak bahasa akhirat. Dah. Ha, maknanya deh. Semua tu adalah membetuli apa yang ada pada dak hukum hakikat Tuhan.
Apa sahaja maknanya hak Rasul cerita, sama ada benda bahasa dunia ke, benda bahasa akhirat ke, semuanya dak belaga, kena membetuli dengan segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu dia. Nah, tu makna benar. Nah, maka wajib benar Rasul. Nah, maka wajib benarlah Rasul itu ialah wajib akal, sebagai wajib akal yang muqayyad. Rasul mandi atas sifat hak wajib bagi dia apa? Benar. Dah. Jadi wajib maknanya benar. Rasul tu adalah akal sebagai wajib akal, dia panggil wajib akal yang muqayyad. Dah. Akal yang muqayyad, yang dikait. Bukan maknanya dah wajib akal yang mutlak, bukan. Dah sebut kata mana Rasul ni wajib mana bersifat dengan benar. Jadi wajib bersifat benar Rasul tu dia panggil wajib akal yang muqayyad. Wajib bahasa akal yang mana dikaitkan. Dah kait dengan apa? Selama dia jadi Rasul. Dia panggil wajib akal yang muqayyad. Wajib benarnya Rasul ni selama mana dia jadi Rasul. Nah, selama mana dia jadi Rasul, maka wajib dia bersifat dengan sifat benar. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Dan amanah. Nah, sifat mana yang wajib bagi Rasul, yang keduanya amanah. Apa mana amanah? Hati betul, tidak kelong. Amanah-amanah ni hati betul, tidak kelong. Tak nak cari saing, tak kan nak buka nego mana cari rakyat kursi. Kena cari orang yang bersifat dengan amanah, bukan orang yang parti dia parti amanah. Nampak tu? Maknanya biar maknanya dia tu bersifat dengan amanah, hati betul. Nampak tu? Hati betul, tidak kelong. Barulah kita mana tidur di rumah penjenera. Nampak tu? Berapa? Kita yakin sengerti. Orang hati betul tak kekhen nak ke mana-mana pun. Tak kekhen nak. Orang amanah, orang amanah. Artinya erti amanah, kepercayaan. Apa mana kepercayaan? Betul hati. Betul hati. Ke hati yang betul tu maknanya membuat ke maknanya orang yang berurusan dengan dia tu mana percaya ke dia. Tu maknanya sifat yang kedua, sifat wajib bagi Rasul Allah. Maknanya kata Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, salah seorang mana bekas Syekhul Azhar, di dalam kitab dia Kifayatul Awam muka surat 75. Amanah-amanah ialah pelera dan jaga daripada jatuhlah perkara yang ditegur. Itulah makna amanah. Orang hak pesing dak pelera dan jaga diri dia daripada jatuhlah perkara yang ditegur oleh Allah Taala. Sama ada tegur tu maknanya cara makruh ataupun mana kurang aula. Tu dia maknanya. Hak haram tak kena kecek. Hak makruh dan khilaful aula pun tak buat dah. Nampak tu? Maka nabi-nabi itu terpelihara daripada zina, terpelihara daripada minum arak, terpelihara daripada maknanya apa ni, belawak, lekecek dan lain-lain. Daripada perkara yang dilarang secara zahir. Dah. Dan dipelihara juga nabi-nabi daripada berlaku sifat-sifat kotor pada batin dia. Dan di nabi-nabi tak ada sifat maknanya hak cemar di batin dalam hati ni. Seperti maknanya deki kat orang, dak sombong, takabur, agah, dah, riak dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang ditegahkan maknanya pada pada batin. Maknanya orang dah amanah ni adalah orang yang dipelihara daripada jatuh dari perkara yang yang ditegah, sama ada perkara yang tegah tu dah atas jalan makruh ataupun khilaful aula. Dah, hak haram tak kena kecek dah. Dah. Lepas tu pula zahir dan batin dua-dua. Pas kita lah yuk kedok panggil panggil orang amanah.
nampak eh ukurlah sendiri nampak tu nampak gaya maninya kan tak maninya tak sapa lagi tu dah tak layak lagi bergelar orang yang bersifat dengan amanah dah kada zahir maninya dah boleh jaga batin pula dah bersih dah hati daripada segala sifat-sifat mazmumah. Dak, ni penuh penah maknanya cakap deki kat orang. Napa tu? Ha ha, tak ada tampak orang boleh nikmat sikit mana cerita selalu biar tu hak perilan nikmat. Napa tu? Tu deki je panggil. Dak, kau itu mana umur berapa? 70 boleh anak baru pula maknanya. Ha dengar khabar ke dia kata kau itu umur 70 boleh anak baru pula maknanya dah. Dia kata, "Eh, nak masuk kubur lolo. Dah lagi maknanya. Dah ni. Ku masuk mana?" Napa tu? Dak. Jawab ke dia mana orang jantan ni lagi sepak tim bunyi insya-Allah. Nampak tu. Tu dia. Tak ada pelik. Nampak tu. Dak. Dia umur 70. Nu mesing dia nu umur 30. Nampak tu. Mananya ni. Ada kira takut melandut. Duk kira mana yang duk napa umur 70 mana ni. Hak rumah tu umur 70 juga. Ni. Hak 70 mana hak gulawe dia hak nomor hak mula-mula mati lama dah mesin baru pula ni mananya dah ni dia mesin baru mananya maklum sendirilah dah dia rajin pasal kat mananya dah tu dia mananya dah Allahu akbar. Tak ada pelik. Nampak tu. Beli kereta baru cara deki mana orang beli kereta baru. Jangan mana bersih hati kita. Dah bersih hati kita mana untuk kita kembali dah kembali ke akhirat. Kembali kepada akhirat maknanya syarat dia kena bersih luar dalam. Bak syurga tempat bersih. Kalau bawa barang cemar maknanya tak layak masuk syurga. Nak masuk juga kena cuci dulu. Mana tempat cuci? Dalam neraka wal iyazu billah. Nampak tu. Jangan nak nampak hak zahir saja maknanya deh. Pandai tilik katik ban hak batin kita tu. Mungkin zahir kita masya-Allah ni rambut kepala shepus macam maknanya dah. Tubuh badan maknanya dah dengan body shower. Dah. Maknanya ngat detor gapo semua sekali. Bubuh hai bang pula. Tapi bagai dalam maknanya kulak. Dah. Tak pisah maknanya bersihkan dia. Dan kena bersih luar dalam. Tak, bersih luar dalam. Dan fatonah artinya arti fatonah cerdik dan bijak sana. Nabi-nabi tak ada sore pun mana hak bodonggo, tak ada. Ya, bodoh, tolu dan seumpamanya tak ada. tu dia deh. Dah sebut kata nabi-nabi ni mana wajib bersifat dengan fatonah cerdik, mana tiap-tiap benda hak dia kata tak ada sore pun di kalangan manusia mana hak lawan dia tu mananya boleh letih. Tu cerdik dia panggil. Nampak tu. Dari waktu bit sepatah yang daripada mulut dia mananya tak ada orang boleh iktiraf. Tak ada orang boleh pakai. Nampak tu. Orang lain mana kaya dewa yang waktu ubi sepatah ya. Pakai mati kukuk tu. Nyadi. Nah. Tak boleh lawa hujah. Tu orang panggil cerdik. Nampak tu. Orang cerdik. Lagu tu lah. Kebijaksana dan berjaga-jaga. Pada nak mananya menunduk ke gulawe. Dan membatalkan dakwa mereka hak batil tu orang panggil cerdik dan bijaksana. Dak apa maknanya di antara sifat hak wajib bagi nabi ni ialah fatonah. Dak sesungguhnya kata ulama disyarat maknanya fatonah itu kerana bahawasanya tugas Rasulullah tu sangat besar. Dan ni tugas nyapa ilmu. Dah, tugas dalam bidang mana politik, pentadbiran mananya dan segala hal ehwal mananya bukan hanya dunia akhirat. maka tak dapat tidak mananya untuk menjayakan tugas dia tu. Dah, dan juga dia mananya nak jalan tanggungjawab tu mananya, dah dia kena ada kelayakan. Dah, di antara kelayakan tu adalah bijaksana dan cerdik. Kita atas dunia ni pun tak zaman kita lah ni nak akak pemimpin
Nampak tu. Adakah kita cari hok bodengar? Eh, dak. Cari hok cerdik. Eh ni, ha, hok bijak sana. Tidak gitu kan? Nah, kau cari hok bodoh. Nah. Ha, cari hok bijak. Eh, tu atas dunia. Nah, atas tu, atas dunia. Dan mana tabliru ma umiru bitablirihi lil khalqi. Dan sifat wajib bagi rasul yang keempat ialah man tabligh, artinya arti tabligh menyampaikan barang, ya, gapo barang daripada wahyu dan syariat yang disuruh akan mereka itu mana para rasul dengan menyampaikan dia dia barang itu daripada wahyu dan syariat tu walaupun satu huruf tak tinggal. Ha, bagi segala makhluk. Nampak tu. Sebut kata wahyu ni ada tiga bagai, tiga jenis. Eh, wahyu-wahyu ni ada tiga. Yang pertama wahyu yang wajib disampaikan kepada makhluk. Yang pertama wahyu yang wajib disampaikan kepada makhluk. Hak ni maknanya para para rasul siapa belaka. Tak ada so pun susu. Ha, dah. Yang kedua wahyu maknanya wahyu yang Allah Ta'ala apa ni wahyu yang Allah Ta'ala sakat untuk diri para rasul saja ja. Wahyu tu maknanya Allah Ta'ala tentu Tuhan sakat hanya untuk diri para rasul saja ya. Dah, ha, wahyu yang kedua ni wajib para rasul sembunyi hari dia nyapa. Ha, sebab wahyu tu hanya untuk diri pokok dia saja ya. Eh, ha, wajib mana dia sembunyi ke, tak nyapa. Eh, hari dia nyapa. Wahyu yang ketiga ialah wahyu yang Allah Taala bui pilih kepada para rasul, sama ada nak sapa ataupun tidak sapa. Tak sapa pun tak apa, tak sapa pun tak apa. Tiga bagai, tiga jenis wahyu. Tak, ha, tu dia. Akhir sekalinya dan mustahil pada hak pada diri mereka itu, tak, diri mereka itu para rasul lawas segala yang tersebut itu. Tak, lawas segala yang tersebut ini, lawas bagi segala maknanya pak sifat yang wajib bagi rasul ini. Lawas bagi mana segala yang tersebut, jadi lawas bagi pak sifat hak wajib bagi mereka itu, iaitulah wajib dan wajib amanah fatonah dan juga tabligh. Akhir sekali dan harus pada hak pada diri mereka itu rasul. Ingat eh, cara berkenaan dengan sifat harus bagi rasul, harus dengan makna guana, harus dengan makna berlaku. Nah, dobik molek tu. Eh? Dan harus maknanya harus dengan mana berlaku pada hak pada diri rasul itu barang yang ada ia ia barang gapo barang bayan dia panggil min lil bayan daripada perangai manusia seperti makan minum tidur mananya dah berkahwin sakit dah perangai manusia mana yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu, mereka itu para rasul yang maha tinggi seperti sakit dah dan seumpamanya seumpama sakit gapo seumpama sakit makan minum mananya dah bini beranak dah dan lainnya daripada perangai manusia. Aha, tu dia dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Insya-Allah malam esok kita sambung wajib beriman dengan sekalian anbiya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ja'al ilmana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina, waj'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'na munadiyal jannati ma al-abrar, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ini tak ada buat gua tu ke? Tak ada buat.